Halo, welcome back dengan saya Bisa Geni Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan bahu dan latihan bisep. Ada 3 gerakan latihan bahu dan 2 gerakan latihan bisep untuk variasi ketiga ini. Untuk sekedar info saja, sebenarnya otot bahu itu terdapat 3 bagian. Yang pertama anterior deltoid, yang kedua lateral deltoid, yang ketiga posterior deltoid. Depan, tengah, dan belakang. Untuk melatih ketiga otot ini harus dianjurkan secara acak. Kenapa secara acak? Karena apabila kita melakukannya secara rutin depan, tengah, belakang, anterior, lateral, dan posterior itu, maka yang terjadi perkembangan otot bahu kita tidak maksimal. Dikarenakan pada saat terakhir kita melatih, misalkan kita melatih awal anterior deltoid dan terakhir posterior deltoid depan dan belakang, maka yang terjadi tenaga yang ada untuk latihan posterior itu akan semakin habis, sehingga pertumbuhannya otot posterior deltoid tidak begitu maksimal. Oleh karena itu saya anjurkan sebisa mungkin latihannya secara acak. Maksudnya hari ini misalkan kita latihan bahu dengan urutan posterior, anterior, dan lateral. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita balik anterior, lateral, dan posterior, dan begitu pun sebaliknya. So, latihlah ketiga otot tadi secara acak agar perkembangan otot bahu tadi bisa menjadi seimbang. Latihan otot bahu. Pertama, barbell shoulder press with switch machine. Duduklah dengan tegak. Apabila ada bench yang terdapat sandarannya, dianjurkan menggunakannya agar tidak stres pada punggung. Hembuskan nafas saat stick berada paling atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, front plate raise. Berdiri dengan tegak saat mengangkat plate. Posisi kaki bisa dimungkinkan sejajar atau salah satu kaki di depan. Tarik nafas saat plate di bawah dan hembuskan saat plate di atas. Usahakan menahan 1 hingga 2 detik saat plate di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, seated bent over rear delt raise. Duduk dengan kaki agak dilebarkan ke depan, namun tetap saling sejajar antara kiri dan kanan. Rapatkan dada Anda dengan paha Anda. Angkat dumbbell ke arah belakang, agak serong ke posisi jam 10. Tarik nafas saat posisi netral, dan hembuskan saat dumbbell di posisi paling terberat, yaitu posisi teratas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan otot bisep. Pertama, presser single hand pull. Duduk di atas presser, kemudian tumpukan salah satu tangan Anda di atasnya. Pegang dumbbell menggunakan salah satu tangan yang bertumpu di atas presser dengan posisi hammer grip. Letakkan tangan yang lainnya pada pinggang Anda. Angkat dumbbell hingga mendekati wajah. Tahan selama beberapa saat, kemudian kembali ke posisi semula, lalu ulangi untuk beberapa repetisi sebelum berganti dengan tangan lainnya. Tarik nafas saat posisi dumbbell di bawah dan hembuskan nafas saat posisi dumbbell di dekat wajah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Kedua, reverse dumbbell curl. Genggam dumbbell di kedua tangan, posisi telapak tangan menghadap ke belakang atau ke bawah. Angkat kedua tangan mendekati dada, kembali ke posisi awal
lalu ulangi. Tariklah nafas saat posisi netral dan hembuskan saat dumbbell mendekati dada. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.